Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar pemirsa di mana pun anda berada Senang sekali pada kesempatan sore hari ini Saya Nimo Wirya Maja Hadir di dialog khusus dan kebetulan pada sore hari ini saya nggak sendiri, saya ditemani rekan saya. <laughs> ya, dan saya Latifah Nur Muslimah yang tentunya akan menemani Anda selama kurang lebih 60 menit ke depan seperti itu ya. Ya pemirsa pasti sudah tidak asing lagi ya dengan istilah yang disebut sebagai revolusi mental dan revolusi mental ini merupakan suatu gerakan yang harus dijadikan gerakan nasional dan tentunya dibutuhkan usaha bersama untuk bisa menjadikan Indonesia benar-benar merdeka dari yang namanya revolusi mental itu sendiri. Betul ya Mas Nimo ya? Betul dan pada kesempatan sore hari ini mm -hmm. Adi TV bekerja sama dengan Badan Ke Pendudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN akan menghadirkan tema yang pastinya luar biasa pada kesempatan Betul. kali ini, Ativa ya. Diva, ya. Hmm, karena tema kita yang diangkat di kesempatan kali ini adalah revolusi mental melatih keluarga dalam pelaksanaan program kependudukan KB atau Keluarga Berencana dan juga pembangunan keluarga dan tentunya juga narasumber kita sudah sangat luar biasa nih Betul. ya hadir menemani kita. masih ada Diva, siapa Diva. saja nih? Iya yang pertama saya perkenalkan kepada anda yang terhormat beliau adalah Bapak. Dr Surya Chandra Surapati MPH PhD. Beliau mm -hmm. adalah Kepala BKKBN Republik Indonesia. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore, Pak Surya. Selamat sore ini Mo. Baru Selamat sore pemirsa. Baru sampai. <laughs> datang, Baru dokter. sampai. Ya, ya. Baik, kemudian Mbak Tina boleh dilanjutkan? Iya, dan kemudian juga sudah hadir pemirsa yang narasumber kita yang kedua yaitu ada Bapak Dr Hasto Wardoyo SPOGK. Beliau ini merupakan Bupati Kulon Progo. Kita sapa juga ya. Assalamualaikum Pak Dr Hasto. Waalaikumsalam. Selamat sore. Ini macet ya. gak Pak tadi Pak? Perjalanan ke Jogja nah, Pak? Dari Alhamdulillah Nostrobin. agak macet. Ya. <laughs> Alhamdulillah agak macet ya. <suruh> Tidak macet total maksudnya <tuh> ya. Nikmati aja ya. Sama naga. Ya. Baik, kalau begitu. Dan narasumber kami yang ketiga pada kesempatan kali ini, beliau terhormat adalah Bapak Profesor Dr. Muhajir Darwin. Beliau dari Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada. Oh. Saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, Mas Nimo. Sehat ya pastinya ya. Sehat. Nanti kita mau bicara tentang kependudukan dan segala permasalahan yang ada. Betul hmm, ya. Dan seperti biasa, interaktifnya mm -hmm. kita mulai ajak Mbak Tifas silakan. Iya nih, bagi Anda pemirsa ya yang sudah bergabung bersama dengan kami di program dialog khusus, tentunya bisa berinteraksi langsung bersama dengan kami dan juga narasumber ya di mana yaitu di line interactive telepon kami di 0274 4531900. Anda pun juga bisa mengakses nih website dari TV di mana yaitu di www.aditv.co.id seperti itu. Dan langsung saja ya pertama kali saya ke Pak Chandra dulu nih Pak hmm. ya yang apa merupakan Kepala BKKBN Pusat ini kalau misalkan melihat dari program kependudukan KB dan juga pembangunan keluarga atau yang disingkat sebagai KKBPK ini sebenarnya masuk dalam nawacita yang mana Pak? Dan juga ini sebenarnya apa saja sih kira-kira program yang dilaksanakan oleh Bapak juga nih kan yang baru saja dilantik ya Pak ya? ya. Nah untuk baru setahun ke minggu. depan baru tiga, tiga minggu. minggu belum oh. genap satu bulan oh. nih Mas Simo. Oh. Ini kira-kira yang nantinya akan diadakan langkah ataupun program-program yang untuk bisa menunjang dari yang namanya KKBPK itu sendiri dalam hal melaksanakan nawacita. Cita itu seperti apa pak ke depannya? Ya, terutama BKKM terkait dengan nawacita nomor lima, uh -huh. yang mana itu pak? Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Iya. Uh -huh. Jadi BKKM kebagian pembangunan kependudukan, uh -huh. keluarga berencana, dan membangun keluarga. Iya. Uh -huh. uh -huh. Jadi terutama sekali bagaimana kita melaksanakan revolusi mental uh -huh. berbasis keluarga. Uh -huh. Uh -huh. Jadi di keluarga itu akan kita ciptakan manusia-manusia yang bermental positif. Jujur, uh -huh. etos kerjanya tinggi, semangat kerja gotong royong, bagaimana ditimbulkan pertama kali di dalam keluarga. Yang paling penting ya, ya Pak ya? Paling Berarti biasa. ayah ibunya uh -huh. harus memberikan teladan uh -huh. bagaimana bermental positif itu. Uh -huh. Bermental yang disiplin, uh -huh. yang uh -huh. kita akan mengaktifkan, menggalakkan lagi 8 fungsi keluarga. Uh -huh. Keluarga itu punya fungsi keagamaan, uh -huh. fungsi pendidikan, uh -huh fungsi ekonomi fungsi perlindungan fungsi reproduksi uh -huh. yang kadang-kadang selama ini ya dilupakan gitu kan betul. padahal keluarga itulah unit terkecil dari masyarakat uh -huh. baik dan juga nih kalau langsung menyangkut ke revolusi mental ya mas Nimo sepertinya juga ingin mengajukan pertanyaan juga nih betul nah, kalau misalnya <laughs> sekarang revolusi mental itu kan dari dulu kita tahu bahwa yang namanya revolusi itu satu gerakan cepat ya pak Chandra ya. nah apakah hal ini juga berlaku untuk program di Keluarga Berencana, Pak. Iya, betul. Kadang-kadang kita alergi dengan kata revolusi. Ya, betul. Terbayang tuh berdarah-darah gitu ya. Nah, tapi sekarang ini revolusi mentalnya perubahan mendadak sekarang juga. Dari mental kita tadi. Dari mental negatif ke mental positif. Jadi tergantung pada diri kita. Bagaimana kita membuat modal dengan revolusi mental itu menjadi karakter nanti. Jadi ini isian karakter building yang dikomandangkan Bung Karno tahun 1957 itu terbengkalai hampir lima an tahun lebih ya. karena dengan manusia yang eh. berkarakter itu sumber daya alam yang melimpah-limpah itu akan lebih dapat dimanfaatkan Baik. kita lihat negara tetangga kita Singapura tanpa sumber daya alam ya, mereka tapi mereka bawah. berhasil betul di tingkat dunia Malah menjadi rata-rata ada -rata yang ambil beberapa dari wilayah Indonesia ya, ya. Betul. Uh, <laughs> membeli ya dari jadi Indonesia. karena sudah betul. ditanamkan disiplin itu mm -mm. etos kerja tinggi kita coba bayangkan banyak orang indonesia ke singapura di singapura dia disiplin gitu ya tidak merokok di depan umum Betul. segala. Tapi begitu balik Indonesia lagi ya wah, sudah. Kembali lagi. Ah, kembali, kembali lagi. Kembali kesadarannya. <laughs> <laughs> ya balik lagi seperti semula. Yeah. Seperti yeah. itu dia. Nah seperti biasa pemirsa. Yeah. Untuk yeah. Anda yang ingin bergabung bersama kami di program Dialog Khusus. Kami masih mengajak Anda untuk bisa bergabung di sini. Melalui interaktif bersama tiga narasumber kami yang luar biasa. Di 0274-4531900. Betul sekali. Dan juga nih pemirsa. Bahwa saat ini di studio TV juga tidak hanya Betul, saya dan juga Mas Pimok. Ada beberapa datang kunjungan Itu dari sini ya bisa diperkenalkan dulu. Tiba -tiba. Nah, langsung saja ya karena Masalah. sudah hadir juga nih pemirsa, ada audiens kita yang sudah hadir di Studio Adi TV Jogja. Sudah hadir yaitu perwakilan dari BKKBN DIY begitu ya yang merupakan badan kependudukan dan keluarga berencana. Ini juga karena penguasanya ya seperti Pak Bupati ini mm -hmm. sangat gencar mengkampanyekan mm -hmm. KB di yeah. masyarakat dan juga masyarakat Jogja relatif juga apa namanya mempunyai penerimaan yang cukup mm -hmm. tinggi terhadap program KB. Sehingga... Jogja itu menjadi salah satu yang terbaik di dalam kabinet nasional. Provinsi ya. yang lain ya? Contoh. Ya, contoh. Ya. Baik, nanti kita lanjutkan lagi perbincangan ini. Pemirsa, bagi Anda masih terbuka kesempatan ya yang ingin bergabung tentunya di 0274 4531900 tentunya setelah jeda pariwara berikut ini. Ya, terima kasih pemirsa Adi TV Jogja Anda masih setia bersama dengan kami tentunya di program acara Dialog Khusus dan kali ini Adi TV bekerja sama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Masih ya mengangkat tema kita yaitu revolusi mental melatih keluarga dalam pelaksanaan program kependudukan. Keluarga berencana dan juga pembangunan keluarga. Dan kembali lagi bagi Anda yang ingin berpartisipasi ya silahkan di 0274 453 1900. Ini kembali lagi nih ke Pak Chandra ya Pak ya. Ini kalau melihat saat ini kan e, sosialisasinya banyak yang ditujukan kepada e, yang sudah berkeluarga untuk yeah. program KB ataupun yeah. mungkin program mengenai reproduksi kesehatan yeah. juga yeah. untuk sosialisasinya sendiri kepada kaum muda atau generasi yeah. muda seperti apa Pak ini? Apakah yeah. memang termasuk salah satunya ada juga yang saat ini sedang apa ya sedang banyak digalakan mengenai yeah. pemilihan duta yeah. gender ya kalau yeah. nggak yeah. salah itu seperti yeah. apa Pak? Jadi ini terkait dengan kita pembinaan, jadi mm -hmm. pembina keluarga yang punya balita. Yeah. Mm -hmm. Kemudian keluarga yang punya remaja, uh -huh. kemudian keluarga yang punya lansia. Uh -huh. Nah terkait bina keluarga remaja itu kalau kita ke sekolah-sekolah, ke fakultas universitas, uh -huh. itulah generasi berencana. Uh -huh. Kita mengharapkan generasi muda ini sudah punya pikiran ke depan. Uh -huh. Bagaimana merencanakan keluarga? Uh -huh. Baik. Jadi begitu sudah sekolah, itu jangan jangan belum menikah sebelum uh -huh tamat sekolah Baik, gitu kan. Pak Chandra maaf, hmm. ini ternyata saya sudah bergabung. Kita boleh terima telepon terlebih dahulu ya. Iya. Baik kita terima telepon. Assalamualaikum selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. selamat sore. Uh -huh. Selamat sore. Uh -huh. Dengan Bapak Dengan... siapa di mana ini, Pak? Dengan Bapak Handoko di Melati Sleman. Monggo silakan Bapak Handoko. Nggih. Bapak Ngamunten ini tadi saya lihat ternyata program tentang KAPE. Uh -huh saya itu usia 50 tahun mm -hmm. uh, saya itu merasakan ketika KB zamannya Pak Herto itu kelihatannya lebih berhasil yeah. itu sebetulnya apa bedanya KB yang dulu sama KB yang sekarang mm -hmm. kedua saya itu kemarin mengikuti penyuluhan di masjid uh, oleh KUA dan Depak. Mereka uh, maaf mereka itu menga uh, ngomong tentang penanggulangan pernikahan usia dini. Mm -hmm. Itu sebetulnya itu poksinya DKKBN atau poksinya KUA Bapak. Terima kasih. Mm -hmm. Baik, terima kasih Pak Hendro di Sleman mm -hmm. salam buat keluarganya di Sleman ya. Mm -hmm. Baik, mau diakomodir sama Pak Surya? Ya, silakan, Pak. Jadi bagus sekali itu. Jadi yang pertama, bagaimana bedanya pada zaman Pak Harto? Mm. Jadi zaman Pak Harto itu memang pemerintahan sistemnya sentralistik. Iya. Yeah. Dari bawah, dari atas ke bawah komando. Mm -hmm. Tapi sekarang kita desentralisasi, mm -hmm. itu kemajuan sebenarnya. Tapi jangan sampai desentralisasi mm -hmm. otonomi daerah itu menghambat program KB. Mm -hmm. Jadi, nah BKKB dalam ini dalam mal ini tidak bisa kerja sendiri. Yeah. Jadi kalau tadi di pertentangan apakah ini porsinya KUA, porsi BKKM, ya BKKM akan senang sekali kalau seluruh rakyat, komponen pemerintah, masyarakat bicara tentang, 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 tentang tentang kependudukan, keluarga rencana ya. dan pembangunan keluarga. Jadi termasuk ya mendewasakan usia perkawinan. Uh -huh. ya. Pernikahan usia dini itu dari segi biologis, dari segi ilmu kedokteran, ya tidak dibenarkan. Uh -huh. Karena kan uh, jiwa mental, fisik dari ibu perempuan itu belum matang. Uh -huh. Itu yang perlu ditingkatkan minimal 20 tahun uh -huh. bagi perempuan, 25 tahun bagi laki-laki. Uh -huh. Jadi itu. Uh -huh. Jadi termasuk harus dikampanyekan itu, jadi Soal kalau ini jadi bagian porsinya siapa, sebenarnya semua, semuanya, semuanya boleh iya. Alibat, ya iya, iya, itu ya, yang ya. penting. Jadi ya. bukan, jadi bukan BKKBN saja, bukan uh -huh. seluruh BKKBN hanya iyo mengajak semua ya, uh -huh. semua menyadari ya, ini betul. penting ke depan. Akhirnya tercapailah peningkatan kualitas manusia Indonesia uh -huh. yang dibina sejak dari melahirkan uh -huh. kandungan, melahirkan balita, terus sampai remaja, akhirnya. akhirnya, siklus hidup lagi kan, uh -uh. dia nanti nikah. Dapat anak lagi, terus gitu. Nah ini Bye. kalau ngomong tentang garis komando di atas nih, saya jadi baru teringat kalau yang namanya BKKBN itu dulu kan namanya Badan Koordinasi hmm, hmm. dan Keluarga, keluarga Berencana Nasional. Nah ini sekarang menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Ini kan yeah. boleh dijawab sama Profesor nih, mengenai implikasi ini kenapa sih jadi berubah seperti itu Pak? Iya, yeah, uh, ini mungkin karena disentralisasi dulu mm -hmm. ya. Uh, tadi Pak Chandra juga menyebut ya di koordinasi mempunyai kesan sentralistis, ya. Ya. Hmm. padahal menurut saya tidak. Koordinasi itu membuat program-program yang terkait dengan KB, bukan hanya program KB saja, hmm. jadi program pertanian, program pendidikan, program kesehatan, hmm. itu saling terkait, nah, saling mendukung. Ya. Nah untuk bisa saling mendukung itu harus ada koordinasi. Dan di sini BKPN menjalankan fungsi koordinasi itu. Sekarang K, koordinasi hilang menjadi kependudukan. Nah kependudukan itu tema yang besar, paling ya. yang besar. Ya. KB adalah salah satu unsur kecil dari keperluan. Uh -uh. Jadi BKPN diberikan mandat uh, yang besar, uh -uh. kependudukan, tapi dihilangkan fungsi koordinasinya gitu. Uh -uh. Nah itu menyebabkan kemudian BKPN justru malah menjadi uh, lemah di dalam menjalankan fungsinya. Uh -uh karena salah satu fungsi utama e, yaitu koordinasi seperti yang dulu pada zaman orde baru itu yeah. e, menjadi faktor yang sangat penting mm. itu menjadi hilang jadi saya kira mungkin pemerintah Jokowi perlu meninjau kembali itu ya yeah. mm. e, agar supaya apa namanya fungsi koordinasi dari BKM itu dipulihkan mm. Mm. koordinasi bisa dalam pengertian horizontal maupun vertikal mm -mm. horizontal artinya koordinasi antar kementerian mm -hmm. dan badan pemerintah di tingkat pusat Ya. Dan kemudian badan-badan uh, di tingkat daerah secara horizontal hmm. atau koordinasi yang sebenarnya vertikal dari pusat ke daerah hmm. ini yang hilang di, selama otonomi daerah. Baik nih. Yang nah, ada pasti kita mau lanjutin lagi tapi ternyata sudah ada yang mau bersambung kita baik, terima telepon dulu baik, ya Prof. Baik, baik. Selamat sore, uh -huh. assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya dengan Bapak siapa? Maaf Pak. Bapak Erik Klaten. Pak Erik Klaten. Ya, Pak, ya? Pak Erik. Oh tanya tentang revolusi mental Pak. Kalau saya kita melatih mental orang-orang yang anaknya banyak itu gimana Pak ya? <Gihan> yang anak-anaknya banyak Pak. Kalau anaknya banyak gitu. Uh -huh. kita materi revolusi mentalnya seperti apa? Baik. Banyakan, ya? Ya. Terima kasih Pak ya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Si bisa contohnya di tempatnya Kabupaten Kulon Progo nah, nih Pak. bisa langsung, jawab aja nih, <Gihan> bisa langsung dijawab aja ya. Pak toh. Silakan Pak. Parsinya Bapak nih Pansinya, ya. kayaknya. ya. Pak Mas kayaknya. Iya. Ya memang salah satu beban kita itu kalau anaknya banyak itu tadi ya. Jadi saya kira kita kalau saya sih sering menganjurkan kita sering membina bagaimana membentuk keluarga sakinah ya keluarga yeah. yang tentram itu memang memberikan contoh itu sangat penting mm -mm. karena keluarga itu anak-anak itu Sebetulnya sering sekali menyontoh orang tuanya. Jadi mm -hmm. kalau menurut saya kuncinya contoh. Tetapi kalau yang diberi contoh banyak sekali ya jangan banyak banyak pak ya. Jadi mestinya ya dua saja sudah cukup gitu ya. Mm -hmm. Tapi saya kira itu penting untuk kita memberi contoh pada anak. Dan saya sedikit mau komentar terhadap yang sebelumnya. Mm -hmm. Jadi bahwa uh, tentang KUA tadi mm -hmm. bahwa kita itu punya program MD, MDGs ya. Mm -hmm. Yang MDGs ini memang kita agak malu tidak tercapai mm -hmm. karena MDG sini berakhir 2015 yeah. dengan target angka kematian mm. ibu itu 102 100, per, 100, yeah. per 100 ribu kelahiran hidup tetapi kenyataannya justru menjadi 359 mm -hmm. yang tahun sebelumnya sudah menjadi 225. Mm -hmm. Nah ini kan memalukan sekali kita yeah. malu sekali ya ikut malu lah saya sebagai dokter kebidanan saya juga malu yeah. karena setiap hari ketemu orang aseptor KB gitu ya. Mm -hmm. oleh karena itu gerakan untuk menuju kepada MDGs itu sebetulnya komprehensif tidak mm -hmm. hanya kesehatan ya tidak hanya kemudian juga ada unsur pendidikan tapi juga unsur keagamaan dari KUA punya kewajiban dan Pintu gerbangnya orang kawin, orang nikah itu di KUA oh, kebetulan. Nah, Jadi iya. ada banyak orang-orang yang usianya belum memenuhi syarat tapi minta rekomendasi nikah. nikah. Uh -huh. Itu mintanya tidak ke bupati, uh -huh. tapi mintanya ke kantor pengadilan oh, agama uh -huh. atau ke KUA uh -huh. itu. Makanya mereka sangat apa intent untuk mendata tentang kawin usia dini itu. Uh -huh. Nah makanya pada kesempatan yang baik ini kami juga mengingatkan bahwa sebetulnya risikonya tinggi sekali kawin usia dini. Salah satu adalah kanker mulut rahim ya. Hmm. Jadi nah, karena anak-anak ya. usia di bawah uh, 18 tahun mulut rahimnya itu belum masak, belum hmm. matur. Hmm. Sehingga kalau dia melakukan seksual intercourse, hmm. maka ada batas antara sel yang pipih dan sel yang lonjong yang itu namanya squamous columnar junction. Hmm. Ini kalau tersentuh oleh non nonsewo, alat kelamin laki-laki, hmm. maka 20 atau 15 belas sampai 20 tahun lagi menjadi potensial okay. untuk initial proses of patologis ah. atau mulai dari kanker itu sendiri. Baik, nah. nah ini kan tidak diketahui oleh adik-adik hmm. kita remaja ya, 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 dan ya. ini hak mereka untuk tahu. Baik. Hmm. Nah ini boleh saya. kasih penjelasan lebih detailnya lagi kita lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Ya, ya, ya. Kita jeda dulu ya Pak ya. ya Baik Gunus, ya. pastinya nggak sabar nih penjelasan dari Dr. Hasto seperti apa mengenai program keluarga berencana yang dilakukan dari Kabupaten Klungkung. Kita akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Ya, memasuki segmen terakhir di Dialog Khusus edisi kali ini pemirsa saya bagi Anda yang ingin berpartisipasi masih terbuka kesempatan di 02744531900 karena kali ini ADTV bekerja sama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN mengangkat tema yaitu revolusi mental melatih keluarga dalam pelaksanaan program kependudukan keluarga berencana dan juga pembangunan keluarga. Tentunya masih bersama dengan narasumber kita ya. Ini ada tiga narasumber yang sangat luar biasa pemirsa. Yang pertama sudah hadir yaitu ada Bapak Dr. Surya Chandra Surapati MPH PhD. Beliau ini merupakan kepala BKKBN Republik Indonesia dan kemudian sudah hadir juga yaitu ada Bapak Dr. Hasto Wardoyo SPOGK. Beliau ini merupakan Bupati Kulon Progo dan satu lagi yaitu sudah hadir Bapak Profesor Dr. Muhajir Darwin, Beliau merupakan pakar kependudukan DIY dari Pusat Studi Kependudukan dan juga Kebijakan Universitas Gajah Mada. Dan langsung saja ya bagiannya tadi yang mungkin sudah mengikuti sebelum tadi ada jeda pariwara begitu ya. Ini masih penasaran juga lanjutannya Betul, seperti apa ini Pak, Pak Hasto, Hasto mengenai ini. ilmu juga nih ya yang harus hmm. disampaikan kepada masyarakat yeah. umum terutama pada generasi muda bagaimana? Ya ya barangkali ini kesempatan baik saya sampaikan hmm. kepada uh, pemirsa di rumah ya. Bahwa manusia itu diciptakan ada sunatullahnya ya oh, tentunya iya. Dalam hal ini di samping mulut rahim tadi ternyata bisa siap untuk uh, nikah atau hubungan suami istri itu Setelah usia di atas 18 tahun mm -hmm. Karena tadi sudah saya terangkan ada sel yang sangat sensitif menjadi kanker di kelak kemudian hari Tetapi di balik itu juga ada hal yang penting lagi Masih terkait dengan keilmuan Bahwa orang yang usia 18-16 perempuan ini pertambahan panjang tulang panjangnya itu belum selesai ya. hmm. ada di sana ada epifise yang dia itu masih bisa bertambah panjang hmm. kalau dia itu hamil ya maka kemudian hormonnya itu stop gitu ya, ya. ya. sehingga akhirnya epifisenya itu tidak berfungsi lagi gitu hmm. sehingga akhirnya dia itu tidak tambah panjang lagi gitu belum ya, sempurna ya belum ya. sempurna jadi saya kasihan betul orang yang berhenti siklus reproduksinya karena hamil padahal di usia pertumbuhan ini kan dia dirampok pertumbuhannya, gitu ya. Mm -hmm. Harusnya dia bisa jadi wanita yang cantik, yang tinggi, ya. Tetapi tulang panjangnya kemudian berhenti. Tulang panggulnya juga tidak tambah lebar. Sehingga kalau melahirkan juga risiko tinggi. Mm -hmm. Karena ah, kepala bayi tidak bisa lewat mm -hmm. ya. Mm -hmm. Jadi bisa menimbulkan kehamilan risiko tinggi. Mm -hmm. Makanya kata... Pak Kepala tadi untuk tidak terlalu muda, hmm. tidak terlalu tua hmm. itu penting sekali. Saya kira hal-hal seperti itu semua ada dasar ilmiahnya. Jangan, jangan hanya di apa hmm. di, di apa kemudian diputuskan hmm. tidak dasar hmm. ilmiah hmm. ini kan? Iya hmm. uh, uh, iya hal-hal hmm. yang sangat ilmiah dimusawarakan kemudian hmm. di voting ya. Hmm. Hmm. ya. satu tambah satu itu jangan dimusawarakan itu tetap dua ya. Hmm. Jadi hmm. Saya, saya pikir banyak kita tersesat di situ. Iya betul betul. Nah ini ya. kalau nyambung dari sisi medisnya, tapi Dan kalau medis, dari undang-undangnya sendiri, Prof. Nah, nah, seperti apa yang dilakukan? Kan, ya. Terutama dari urusan Undang-Undang Perkawinan yang ada di Indonesia ini seperti apa, Prof? Mm. Repotnya, Undang-Undang Perkawinan kita itu mm. memberikan batasan yang terlalu rendah yeah. untuk dibolehkannya perkawinan. Betul. Jadi kalau perempuan itu 16 tahun, yeah. untuk laki-laki 18 tahun. Mm -hmm. Tadi Pak Surya Chandra mengatakan seharusnya perempuan itu 20 tahun, laki-laki yeah. 24. Mm -hmm. Jauh jaraknya Jauh itu. Jaraknya. Dan e, sebenarnya ini sudah banyak yang menuntut agar diubah ya. Mm -hmm. Misalnya Yayasan Kesehatan Perempuan, JKP, mm -hmm. itu sudah menuntut ke Mahkamah Konstitusi mm -hmm. agar pasal mengenai usia perkawinan minimum itu dinaikkan. Mm -hmm. Tapi sekarang masih di tangan Mahkamah Konstitusi, kita belum tahu hasilnya yeah. itu. Nah. 16 tahun di undang-undang itu kadang-kadang oh. dalam prakteknya lebih ke bawah yeah, lagi, ya, gitu, lagi lebih, lebih muda lagi uh. itu, karena di dalam undang-undang itu hakim itu mempunyai hak uh -huh. untuk memberikan dispensasi yeah. kepada mereka yang meminta yeah. lebih rendah dari yeah. itu dispensasi hmm, yeah. nah kadang-kadang dispensasi ada unsur uangnya juga yeah. Yeah, nah, <goye> ada juga proses ini kalau urusan kurang terus masih juga. ada hal yang lain lagi itu kan undang-undang perkawinan kan mengatur perkawinan yang resmi yeah. ah. yang lewat KUA. Yeah. Nah sementara di masyarakat ada kawin yang bawah tangan, si, yeah. kawin yang seperti tidak itu. tidak resmi. Yeah. Resmi menurut agama betul. tapi tidak menurut negara. Betul. Dan yang nah, seperti ini banyak yang dilakukan di bawah. 16 tahun. Mm -hmm. Hmm. Baik. Dan juga nih kalau menyasar tadi juga ini ada tradisi kan yang banyak dimasyarakat juga tradisi yeah. kawin masal ya pak ya. Nah, ini itu. juga pasti memicu yang namanya pernikahan usia dini. Kalau menurut mm -hmm. uh, nanti juga bisa tambahkan oleh Pak Chandra mm -hmm. ya. Kalau menurut Pak Muhajir sendiri seperti apa ini untuk tradisi kawin masal pak? Uh, kawin masal, ya, kawin masal yang dimaksud itu kawin apa namanya? Uh, perkawinan dari mereka yang sudah kumpul kebu ya, sejak lama, biasanya gitu. hmm, ya, itu. supaya dinikahkan ya, ya. uh, alasnya biasanya hanya alasan agama saja, hmm, agar hmm. supaya mereka yang sudah terlanjur itu uh, kawin hmm. itu kemudian menjadi sah menurut agama, ya. Ya. tetapi tidak mengatasi akar permasalahannya hmm. bahwa perkawinan yang tidak resmi itu masih terjadi di masyarakat, betul. dan pemerintah belum berubah sesuatu, ya. jadi saya poin penting sekarang itu adalah bagaimana melakukan sosialisasi, atau langkah-langkah yang lebih tegas uh, ke masyarakat hmm. agar perkawinan seperti itu dapat dihindari. Jadi misalnya seharusnya perkawinan di luar yang diizinkan oleh pemerintah tidak boleh. Iya. Ya, yang yang sebenarnya bawah tangan tadi itu uh -huh. ya. Artinya Dan sekarang per... ada ini Prof, ah. ada mereka-mereka yang mau cari kerja itu syaratnya harus usia sekian. Betul. Kalau nggak usia sekian harus sudah kawin ya. atau sudah ya, kawin. Ya, ya. akhirnya dia kawin di untuk mencari juga. syarat betul. untuk menjadi TKW. Betul. betul. Oh, gitu. ya, itu ya, juga permasalahan. Betul. Permasalah. betul, betul, betul ya. Nah, kalau misalnya dilihat nih Pak Chandra, kita Kira-kira bisa mengacu nggak sih sama negara tetangga seperti Singapura yang sudah menetapkan dulu-dulunya bahwa harus punya anak satu, kemudian malah sekarang Singapura malah kekurangan penduduk sehingga harus yang punya anak banyak malah dibiayai sama pemerintah. Nah ini kan kalau kita boleh lihat apakah e, sistem yang pernah dilakukan di Singapura ini nantinya akan berdampak di Indonesia nggak kira-kira Pak? Iya tapi kan lain. Mm -mm. Lain suasana kondisi situasi sosial yeah. Singapura dengan Indonesia. Yeah. Tidak bisa dibandingkan. Kita harus contoh yang positifnya, mm -hmm. mentalnya, mentalnya, mental positif. Tapi kalau soal KB itu memang ke, keadaan pendudukan Betul. kita sudah membahayakan. Yeah. Kita setiap tahun tuh bertambah satu setengah negara Singapura loh, yeah. tambah manusia. Tambah Mana? Setiap, tahunnya setiap ya, tahun ya Setiap tahun, tambah manusianya. Sudah dihitung lahir dan mati. Mm -hmm. Dengan akar pertumbuhan penduduk. Itu membahayakan. Mm -hmm. Kalau situasi Ekonomi sosial kita masih begini, uh -huh. jadi yang disebut bonus demografi itu akhirnya merupakan bencana, bukan bencana anugerah. Ya, ke depan, jadi inilah kami, BKKBN, mengajak seluruh komponen masyarakat, komponen pemerintah, semua bicara, bertindak, ya, untuk dalam ikut dalam program kependudukan, KB, dan pembangunan keluarga ini. Kalau tidak, kita... Ya kita kan memikirkan anak cucu kita ke depan. Betul pak. Iya. Kita bercita-cita tahun panjangnya. 2030, 2045 tercita generasi emas uh -huh. Indonesia. Uh -huh baik Iya. ini berarti kalau nanti nih pak uh, untuk sekiranya bapak kan baru menjabat juga pak ya, ya. jadi untuk setahun ke depan uh, untuk prioritas pertama apa nih pak dalam program bapak sendiri ya, di KBN? di kalangan internal revolusi mental kalangan tetap internal ya tetap berkoordinasi revolusi, mental, ya, dia mau ikutan ya, revolusi ya. mental juga seperti mm -hmm. apa kita boleh terima telepon ya pak ya, ya? Okay. kita angkat dulu ya kita terima telepon mm -hmm. assalamualaikum selamat sore iya yeah, halo selamat sore ya mm -hmm. dengan ibu siapa di mana bu dengan Rina di wonosari mas monggo silakan Ya mau tanya, ini pembicaranya menarik nih. Mm -hmm. ya. Saya mau tanya ke narasumber, ya. apakah di telaah mengenai ke, kebijakan yang tumpang tindih untuk buat masyarakat punya anak dua cukup gitu? Ya. Karena saya lihat kok ada kasusnya ya. di UA gitu, ada kasusnya ya. di di mana gitu. Ya baik ya, sudah Bu cukup Ina. ibu ya, mungkin dengan, dengan, apa, dengan apa Bu Rina kurang jelas Biasanya. mohon diulang kembali Ibu. minta ditolak begitu ya kebijakannya atau yang ada yang lain bagaimana Iya mengenai kebijakan pemerintah antar satu departemen dengan departemen lain hmm. uh, tumpang tindih itu apa tidak dibenarin dulu misalnya kayak tadi di KUA diperbolehkan yeah. menikah di usia okay. 16 gitu hmm. seperti itu Baik, ya. sudah cukup ya, gitu, Ibu Rina. Ya, terima kasih Bu Rina. Terima kasih. Terima ya, kasih. di Wonosari. Ya, Iya, untuk kontestan menjawab nih. Dijawab, ya. Pasir, Oleh Pak, ya? siapa ya. ini? Pak ya, ya. Memang Selamat, itu terjadi. Ya. Jadi ya lambat demi apa? Dengan bertahap uh -huh. kita sinkronisasikan itu semua. Uh -huh. Termasuk undang-undang perkawinan tadi uh -huh. kan. Jadi eh, haruslah kita hadapi situasi ini. Ya, jadi kita pun hmm. harus tetap kalau bisa, sosialisasi tetap harus berjalan, berjalan dan bisa iya, dapat informasi iya, iya. secara menyeluruh iya, ya Pak Surya ya. Jangan menunggu Jangan undang-undang-undangnya undang di direvisi iya, di dulu iya, di revisi baru kita iya. gitu. kembali. Mental kita pun <laughs> harus tetap di iya, apa ya di iya. sudah dibenahi dari sekarang betul. lah. Betul. Lebih, tetap lebih, iya. lebih bisa menyadarkan tentang kuatnya perencanaan iya. ini. Enggak iya. enggak terasa nih Mbak Tifa kita sudah berada di penghujung acara tapi pastinya sebelum kita menutup dialog khusus pada kesempatan sore hari ini saya boleh minta dulu kesimpulan nih. Kebetulan dari Pak Surya dulu ya boleh ya? Silakan Pak Surya. Ya dalam kesempatan ini saya mengajak seluruh komponen masyarakat, pemerintah, pemerintah pusat, provinsi mm -hmm. dan e, kabupaten kota. Mari kita bersama-sama mm -hmm. untuk menggaungkan kembali cita-cita mm -hmm. proklamasi mm -hmm. untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mm -hmm. memajukan kesejahteraan umum, melindungi segenap, segenap tumpah dari Indonesia yeah. dan ikut serta dalam perdamaian dunia. Yeah. Yeah. Mulai dari sekarang dengan revolusi mental tadi. Nah, Baik. Gitu. nah ini ada tambahan Silahkan juga ya. dari uh -huh. Profesor Muhajir monggo. Ya uh, KB itu persoalan bangsa ya. ya. Bukan persoalan partai, uh -huh. bukan yeah. persoalan golongan, bukan persoalan agama. Uh -huh. Artinya uh, rasa memiliki yeah. terhadap program itu harus bersama-sama uh -huh. itu. Nah kebersamaan ini yang nampaknya perlu ditingkatkan ya, dalam yeah. konteks revolusi Betul. mental tadi itu. Jadi agar supaya ini bukan dianggap sebagai program pemerintah saja, yeah. ini program bangsa dan ini program lama. Ya. Program lama yang harus dijaga keberhasilannya. Selama 30 tahun sejak 70 sampai tahun 2000 itu ada kemajuan yang luar biasa ya keberhasilan program KB. Tapi terhenti hmm. karena saat tahun 2000 sampai 2015 itu angka TFR bertengger di angka 2,6 enggak turun-turun. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk membuat Uh, tren penurunan uh, fertilitas itu tetap terjadi Baik. untuk apa kelangsungan dan kejayaan bangsa ya. kita ke depan. Ya. Ya. Baik dan silakan juga nih Pak Hasto apa yang mau disampaikan ini Pak. Kong, ya. apa ini, Pak? Mm -hmm. saya sebagai orang daerah saya mengusulkan kepada Pak Sandra dan pada tentu pengemegang kebijakan yang di lebih tinggi mm -hmm. bahwa total coverage terhadap uh, layanan kontrasepsi itu mungkin penting dan itu akan meningkatkan insya Allah akan meningkatkan apa cakupan ya kesempatan baik ketika BPJS itu kemudian sekarang uh, masih dikuasai di tingkat pusat maka sebetulnya kebijakan total coverage ini penting untuk mengcover aseptor-aseptor itu supaya free khusus untuk uh, keluarga berencana ini ini saya kira penting kemudian inovasi-inovasi yang teknis itu untuk pelaksanaan kontrasepsi dan uh, keluarga berencana di daerah itu juga penting dan uh, reward system tadi sistem yep. memberikan suatu apa no. apresiasi yeah. dan juga uh, memberikan imbalan mm. yang barangkali tidak harus dalam bentuk materi itu juga penting itu termasuk kembali ke tadi yang ditanyakan kenapa zaman Pak Harto itu <laughs> apa uh, kok Betul. beda Betul. Sekali, sekali dulu kan, kok, karena dulu ya. rewardnya lebih lebih banyak lebih terasa mm. itu sehingga Isi enak zaman dulu ya. jadi <laughs> enak enak, dulu. Zaman toh itu. Ya, ya, ya. itu karena dapat ya. ribu tadi kan. <laughs> iya, <betul>. Makanya <laughs> itu yang bagus-bagus uh. kan. Apa salahnya kita contoh yeah, ya. Uh. Kemudian yang terakhir uh, kami secara teknik juga mengusulkan gerakan untuk melibatkan TNI dan Polri. Saya kira juga penting. Yeah. Mm -hmm. Hari ini pertanian itu digerakkan oleh Pak Jokowi supaya uh, dari TNI Angkatan Darat mengeroyok tentang irigasi hmm. sehingga sampai Pak Dandim Pak ya. apa anggota-anggota Babinsa -anggota, itu sekarang gerak Betul. itu oh. uh, ini karena himbauan sehingga meskipun sekarang sudah otonomi daerah tetapi apa himbauan dan Uh, apa dari pusat masih bisa uh, efektif kalau nah, ya baik. terima, terima kasih, kasih sekali nih Pak Chandra, Pak hmm. Muhajir Betul. dan juga Pak Hasto sudah banyak sekali ya ilmu juga ya, tadi kita yang kita sudah disampaikan serdapat, kepada, hati, kepada kita. dan mudah-mudahan ini menjadi apa kalau boleh juga nanti jadi slogan kita untuk bisa maju bersama keluarga berencana yang pasti juga ikut menceraskan bangsa nantinya Betul. sesuai diharapkan sama Pak Chandra. Ya. Dan, dan tentunya dan juga ini ya. terima kasih Mas Imo ya mm -hmm. karena sudah hadir juga audiens kita yeah. dari perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga dari BPMPD PKB yeah. Kulon Progo itu Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan juga Keluarga Berencana daerah Kulon Progo dan akhirnya perjumpaan kita sudah sampai di sini saja Betul, ya pemirsa, ya pemirsa. Sampai jumpa di lain kesempatan atas nama kuas seluruh kerabat kerja dan juga produser yang bertugas. Saya Nimo di Dimaja dan saya Latifah Nur Muslimah mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan anda dan wassalamualaikum, wassalamualaikum. Warahmatullahi, 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 warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih, terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Chandra Pak Dokter, terima kasih.